sebelumnya kita mengingatkan kembali kalau memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jasad manusia ada segumpal darah, kalau dia baik maka akan baik seluruh aktivitas orang tersebut. Dan juga jasadnya sendiri juga akan baik, sehat, dan kalau dia rusak maka rusaklah semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah hati manusia. Maka dalam buku ini disebutkan tentang masalah bagaimana ya menghindari penyebab penyakit-penyakit hati yang berbahaya yang akhirnya membuat hati itu tidak sehat. Nanti akan kita rincikan masalah itu insyaAllah. Dan sudah kita bahas materi pertamanya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang hanya yakin tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa, tidak ada raja yang sebenarnya di alam semesta ini kecuali Allah. Dengan pondasi dasarnya kalimat la ilaha illallah, tentunya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sesuai dengan makna hakikinya. Maksudnya benar-benar bukan hanya ucapan lisan, tapi akalnya memikirkan, hatinya merenungi, dan anggota tubuhnya mengaplikasikan ketaatan kepada sang pencipta Allah. Kemudian yang kedua, yang pernah dibahas dulu ya, ini sudah saya cuma reviewkan daftar isinya saja, berprasangka baik kepada Allah. Ini salah satu yang melapangkan dada seseorang, karena apapun takdir Allah subhanahu wa ta'ala pasti terjadi dengan hikmahnya. Kita suka atau tidak suka. Misalnya sehat, kita suka. Sakit, kita enggak suka. Tapi kita selalu bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak datangkan penyakit tersebut kecuali dengan hikmah-hikmahnya, dengan tujuan-tujuan yang baik. Karena kalau orang itu, salah satu hikmahnya, kalau orang sehat terus tidak pernah sakit, maka dia tidak akan tahu nilai kesehatan itu. Tapi dengan adanya sakit, dia jadi tahu, oh ternyata kalau saya sehat dulu itu besar sekali nikmatnya. Ternyata setelah saya sakit ini, saya baru tahu nilainya. Contoh misalnya, orang mungkin tidak terlalu melihat nilainya minuman atau air dingin. Tapi pada saat dia sakit, dia meriang, kemudian di depan dia ada orang yang minum air dingin, yang biasanya mungkin dia bisa minum di saat dia sehat. Dia baru tahu betapa besarnya nilai air dingin tersebut, dan betapa nikmatnya dia kalau mengkonsumsi itu misalnya. Dan ini ditarik dalam setiap masalah dalam kehidupan kita tentunya. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan ujian-ujian kayak penyakit, Allah takdirkan gangguan orang, Allah takdirkan adanya peperangan, Allah takdirkan segala macam itu. Tugas seorang muslim kalau ingin hatinya bersih, maka dia bersangka baik. Pasti terjadi dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang terjadi di Palestina pun sekarang, walaupun hati kita rasanya tersayat-sayat dengan kejadian ini, tapi seorang mukmin yang hatinya dipenuhi dengan ilmu dan iman sangat yakin pasti ada satu rahasia yang Allah inginkan bagi orang-orang itu. Di antaranya yang paling nyata kalau seseorang sudah belajar agama adalah Allah memilih mereka menjadi para syuhada. Masalah prosesi kematian sebagai orang yang di medan perang, semuanya memang pasti serem. Hamzah ditusuk dadanya, dilempar tombak, kemudian dimutilasi, dipotong hidungnya, ya, kemudian dibelah dadanya, dicoba dikeluarkan jantungnya. Itu pemandangan yang luar biasa dari paman Nabi SAW. Waktu Nabi lihat, Nabi sempat meneteskan mata, menangis waktu dia di kancah peperangan. Tetapi Nabi SAW pada saat itu menerima wahyu langsung, dan beliau sampaikan kepada para sahabat, kalau aku diperlihatkan Hamzah di saat ini sedang bertelekan di dipan-dipannya di surga. Artinya kondisi fisik itu bukan menjadi tolok ukur orang ini menderita atau tidak. Mungkin di mata kita yang masih hidup menderita, tapi secara teori agama tidak. Memang begitu prosesinya orang kalau mati syahid, gitu kan? Makanya umumnya hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan tentang mati syahid itu, nanti dari tubuh dia yang keluar darah itu akan mengeluarkan bau yang lebih wangi dari kasturi nanti pada hari kiamat, dari keluar dari darahnya itu sendiri. Dan itu yang akan membuat para syuhada bangga. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada satu orang pun yang masuk ke surga berharap kembali ke dunia kecuali para syahid, dengan tujuan agar mereka merasakan lagi prosesi kematian itu. Jadi prosesi dipenggal lehernya, prosesi ditusuk, begitu dalam hadis. Kalau Bapak Ibu kembali kepada hadis-hadis, semuanya membahas masalah itu. Jadi semua itu subhanallah dengan hikmah-hikmah Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan dengan itu ternyata hanya sedikit ya sakit itu, semua ya yang kena bom, yang dipenggal lehernya, yang hanya kena luka kecil kemudian dia mati, akhirnya terbunuh mati syahid juga, semuanya kata Nabi SAW, orang yang mati syahid tidak merasakan sakit mati itu kecuali seperti cubitan saja. Jadi tidak ada sesuatu yang berbahaya bagi mereka kecuali hanya di kasat mata manusia saja sebagai ujian dari Allah SWT. Siapa yang orang ingin itu?
Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, sesungguhnya manusia yang terbaik adalah manusia yang selalu hatinya terpaut ingin mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun dia mendengarkan berita yang menakutkan atau mengejutkan. Maka dia segera memegang tali kekangan kudanya dan dia mengejar tempat tersebut berharap dia terbunuh atau dia mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang harus melalui proses seperti itu. Nah, kita jadi bisa bersangka baik dengan hikmah Allah SWT. Kita mau keluar, kalau hal ini hal yang besar, hal yang kecil kayak kita mau keluar rumah, tiba-tiba mendung, janjian sama orang batal, ada proyek bisnis tidak jadi, itu hal yang kecil gitu. Orang beriman itu harus yang lebih besar daripada itu ya. Sampai pada tingkat seperti kasus terbunuh pun, itu adalah kecil bagi mereka. Bahkan para sahabat kalau sudah dikumandangkan jihad, mereka berada di saf-saf pertama di barisan pasukan Nabi SAW untuk menjadi orang yang pertama mati syahid. Ya, nanti kita akan ceritakan di Uhud tentang bagaimana kasus terlibatnya sahabat-sahabat yang masih kecil. Ya, Rafi ibn Khadij, kemudian Samura bin Jundub, 13 tahun ngotot kepada Nabi SAW untuk ikut berperang dan mereka menunjukkan keterampilan mereka. Yang satu ahli gulat, yang satu ahli memanah, sampai Nabi SAW izinkan. Padahal itu jelas di masa dulu orang kalau berperang, pedang sama pedang, 99% mati, kan gitu. Beda dengan sekarang, mungkin orang masih bisa berlindung dan segala macam. Nah, itu poinnya. Jadi kita selalu bersangka baik kepada Allah SWT dengan apapun, walaupun kita enggak suka dengan keputusan tersebut. Kalau itu menyakitkan buat kita, pahala sabar kita bisa dapatkan. Dan juga kita bisa introspeksi diri. Dan kita tahu besarnya nikmat yang ada pada saat sedang tidak datang ujian tersebut. Dan pada saat kita keluar dari ujian itu, kita akan merasakan luar biasa nikmatnya. Plus lagi kita dapat pengalaman hidup. Sekian banyak hikmah yang bisa kita dapatkan, itu salah satu yang melapangkan dada. Kemudian yang ketiga, ilmu syar'i, belajar agama seperti ini, itu salah satu sebab lapangnya dada yang luar biasa. Artinya kalau tidak ada ilmu syar'i, tidak belajar atau mengulang-ulanginya atau memperkaya diri dengan terus mendengarkan, maka berarti dia tidak akan lapang dadanya ya. Nah, ilmu syar'i itu seperti misalnya ada yang hadir di pengajian begini, contoh ya, kemudian dia pernah melakukan perbuatan dosa. Dia tersentuh dengan satu ayat, satu hadis, sebuah kisah. Dia meneteskan air mata, saya salah, kembali. Itu manfaatnya luar biasa. Mungkin kalau dia tidak hadir ilmu syar'i, dia tidak akan sadari kesalahannya. Dan akan berbahaya buat dia di kehidupan dunianya. Karena dia terus bisa mengulangi kesalahan tersebut. Jangan nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kebencian manusia dari perbuatan itu. Kemudian ada siksa kubur. Ya, kematian yang buruk, siksa kubur. Kemudian juga berat di mahsyar. Tambah lagi neraka nanti di akhir. Jadi semua itu dengan hikmah-hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya belajar ilmu syar'i ini melapangkan dada. Yang keempat itu sudah disebutkan oleh penulis, masalah berzikir, banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan hanya berzikir, bukan hanya berdoa, tapi banyak. Banyak berdoa, banyak berzikir. Tidak ada waktu yang kita lewatin, kesempatan kecuali kita berdoa. Apa saja momen yang kita lihat, contoh kita lihat sebuah nikmat depan mata kita, kita berdoa agar nikmat itu tidak dihilangkan oleh Allah SWT dan Allah tambahkan serta Allah berkahi pasangan hidup, anak-anak, harta melimpah. Jangan berhenti itu berdoa. Doa itu adalah senjata yang paling baik bagi seorang muslim. Begitu juga pada saat kita sedang melihat satu ujian yang ditimpakan pada orang lain, kesempatan emas kita berzikir kepada Allah, berdoa karena kita sedang tidak diujikan. Dan juga kita berharap Allah SWT tidak timpakan kepada kita. Dan sekian banyak bahasan sudah disinggung pada saat itu. Nanti Bapak Ibu jemaah haji terus secara khusus yang belum mengikutinya bisa melihat di playlist YouTube insya Allah ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang kelima adalah bersegera meninggalkan segala macam maksiat dan muhasabah atau introspeksi diri. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran agama itu pasti akan menyempitkan dada. Berarti kalau ada poin itu harus segera meninggalkannya. Dan setiap maksiat sekecil apapun sampai sebesar apapun sangat ya relevan atau sangat dekat sekali dengan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam itu adalah senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban, mengemas sebaik mungkin kewajiban yang Allah berikan. Jadi jangan sampai kita sholat malam, yang kalau kita ibaratkan supaya mudah difahami, dia ikan teri ya, membuat ikan paus sholat subuhnya lewat ya. Sementara yang ini yang wajib, harusnya dia lebih khusyuk, dia lebih tepat waktu, dia lebih perhatian dengan yang wajib-wajibnya. Begitu juga dengan puasa Ramadannya, begitu juga dengan zakatnya dibandingkan sedekahnya, hajinya dibandingkan umrohnya. Semua ini adalah hal yang harus dia fokus dan itu sudah juga panjang lebar dijelaskan. Yang ketujuh, bergaul dengan orang-orang saleh. Ini juga sudah dijelaskan, nanti akan kita singgung lagi karena di poin ke-10 nanti ada singgungan masalah ini. Yang kedelapan, membaca Al-Quran dan rutin membacanya sehingga menjadi tak sahabatnya atau memang bacaan rutinnya.
Ya. Ngerti enggak ngerti. Dan di saat itu kami sudah jelaskan tentang empat hal yang merupakan hak Al-Quran, membacanya ngerti enggak ngerti. Dengan cara dari diurut, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, terus An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, sampai surah nomor 114. Ya. Ulangi lagi, begitu terus. Yang kedua tadabbur. Tadabbur itu berarti membaca hanya beberapa ayat saja dari surah-surah tertentu, tujuannya untuk merenungi makna-makna dan mengambil ilmu dan hikmahnya. Kita boleh dari surah yang kita menarik bagi kita, misalnya kita ingin tahu kenapa dalam Al-Quran ada nama-nama hewan, ada surah Al-Baqarah sapi betina, ada An-Naml semut, ada An-Nahl lebah, gitu kan. Ini semua ada Al-Fil gajah. Kenapa Allah SWT menamakan ini? Lalu kita tadabburi, kita baca pendapat para ulama, kita baca terjemahannya, tafsirnya, sebab turunnya ayat itu kalau ada. Semua ini akan menambah kepada kita iman kepada Al-Quran. Yang ketiga menghafalnya, terus berusaha menambah hafalan demi hafalan, pelan-pelan, dan semoga saja sebelum meninggal Allah SWT bisa sempurnakan dengan lengkap 30 juz. Ya, jangan selalu mengkat diri kita mengatakan, oh saya kayaknya udah gak mampu, saya sudah berumur, ini terlalu berat 30 juz. Jangan lihat 30 juznya, mulai saja menghafal dan usahakan. Kalau tidak bisa sepekan sekali bertambah hafalannya, atau setiap hari bertambah hafalannya, maka sepekan sekali. Kalau enggak bisa sebulan sekali, kalau enggak bisa setahun sekali, bertambah satu surah pendek, beberapa ayat Al-Quran, gitu kan. Yang penting menghafal, karena derajat di surga nanti itu akan diraih dengan sangat mudah bagi para penghafal Al-Quran. Karena kata Nabi SAW, nanti para penghafal Al-Quran akan dikatakan pada hari kiamat, bacalah sebagaimana kau baca di dunia, sesungguhnya kedudukanmu adalah tempat akhir ayat yang kamu baca. Sebagian ulama mengatakan tangga-tangga surga untuk mencapai derajat tertinggi itu sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kalau dia baca satu ayat, diangkat satu tangga. Begitu terus sampai dia tiba di tempat tertinggi. Yang keempat, yang terakhir, mengamalkan isinya. Kemudian yang kesembilan, berbuat baik kepada sesama. Jadi bagaimana kita membantu orang lain, memuliakan orang lain, dan segala macam hal. Ini kemarin di pelajaran Riyadhus Shalihin sudah kita singgung sebenarnya ya. Ini juga sudah kami bahas pada pekan lalu sebenarnya di bahasan buku ini. Tidak diulangi lagi karena kita akan masuk ke materi ke-10. Untuk melapangkan dada, yaitu membuang kedengkian hati dan berkeinginan keras untuk membersihkannya. Nah, kita akan bicara di poin ke-10 ini, penyakit-penyakit hati. Ya, jadi hati itu punya penyakit-penyakit. Ulama membagi hati Bapak Ibu sekalian menjadi 3 bagian. Ada hati yang paling sehat, ya. Kemudian ada hati yang sakit dan ada hati yang mati. 3 hati ini memang dirincikan oleh para ulama ya. Kalau hati yang sehat ini hati yang diisi semuanya dengan keimanan, ilmu agama, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya harus banyak belajar ya. Dengan banyak belajar maka akhirnya hati kita itu selalu menjadi lunak, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menerima takdir Allah, bisa memahami tentang fenomena kehidupan ini. Maka itu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Pada hari kiamat nanti harta dan anak-anak itu tidak akan pernah berguna lagi, bisa menolong kita ya, kecuali dia selamatkan dirinya dulu, kalau lebih amalnya baru bisa membantu. Kecuali kata Allah SWT, orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, hati yang bersih ini ulama menjelaskan tentang masalah hati yang bersih itu. Hati yang berisikan dengan tauhid kepada Allah SWT itu nomor satu dulu. Selalu saja dalam hatinya cuma ada satu Tuhan. Dia yakin kalau dia sedang sehat, sedang ada nikmat, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau sedang ada ujian, dia sakit misalnya, atau ada gangguan, dia yakin yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Sehingga hatinya penuh dengan ketakwaan kepada Allah SWT dan dia tauhidkan hatinya. Ya, ya kayak ini butuh banyak sekali belajar agama dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan dalam hatinya. Saya pernah jelaskan dan saya ingatkan kembali, ilmu syar'i yang Bapak Ibu belajar ini seperti duduk seperti ini 1 jam, 2 jam dengarin, atau dengarin online kalau kita sekarang, itu pondasi keimanan. Tidak bisa iman kita itu ada dalam hati yang membuat kita bisa menerima takdir Allah, kita bisa bersabar kalau ada ujian, kita bisa bersyukur kalau ada nikmat, kecuali dia harus ada imannya. Nah, iman ini pondasinya yang bisa mendatangkan dia hanya ilmu agama, tidak ada yang lain. Duduk majelis ilmu begini nanti akan datang keimanan. Iman itu kalau sudah ada di atasnya ilmu syar'i, karena pondasinya kuat,
dari ilmu syar'i, maka dia akan bisa mengubah apa saja. Orang buruk menjadi baik, orang bodoh menjadi pintar, orang penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan, semua bisa berubah. Maka ini dimaksud dengan hati yang baik, ya, hati yang suci, hati yang bersih. Ya, setiap, dan kata ulama dianjurkan agar setiap orang kalau hatinya sudah ada dalam keadaan ini, dia tidak boleh membiarkannya rusak. Rusaknya dengan penyakit-penyakit hati. Contoh iri dan dengki, hasad, ini yang jadi poin bahasan nanti insya Allah. Kemudian riya, ya, penyakit-penyakit hati yang lain itu cukup banyak, ya. Di antaranya itu orang yang suka menanamkan rasa dendam dalam hati sehingga memicu setiap kali, ya, ada masalah sekecil apapun, maka yang akan dilampiaskan adalah emosional, bukan yang didahulukan memaafkan misalnya. Sementara hati yang luluh itu, hati yang baik adalah hati selain mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah SWT, hati yang penuh dengan amalan-amalan baik dalam hati. Amalan hati itu ikhlas, takwa kepada Allah, kemudian memaafkan orang lain, ridho dengan takdir Allah. Itu yang harus didahulukan. Jadi kalau orang isi hatinya dengan hal-hal yang baik, maka hatinya akan menjadi hati yang sehat sebagaimana Allah SWT sebutkan tadi. Kemudian ada hati yang sebaliknya, hati yang mati. Hati yang mati ini, teman-teman sekalian, jauh sekali dari Allah SWT. Tidak pernah ada zikrullah di situ, tidak pernah ada mentauhidkan Allah, tidak ada amalan-amalan hati, ikhlas, takwa kepada Allah, gitu kan. Tidak ada sama sekali. Hati yang seperti ini, kata ulama, gampang sekali. Antara Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, gampang sekali jauh dari agama, gampang sekali putus asa. Kita mungkin lihat, ya, berapa orang atau banyak contoh-contoh orang yang tidak ada, hatinya mati, tidak ada keimanan dalam hatinya, walaupun jasadnya sempurna, orangnya tampan, cantik, kaya, ujungnya bunuh diri misalnya. Ya. Ujungnya itu malah berbuat hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan dia. Dan gampang sekali, sedikit ujian datang, dia gak bisa melewati ujian tersebut. Ini hatinya mati. Kenapa teman-teman kita di Palestina masih bisa melalui kehidupan padahal sudah seperti ini? Itu karena hatinya hidup mereka. Jawaban-jawaban mereka yang tersebar di medsos itu luar biasa itu. Saya lihat ada satu orang kakek yang sudah tua, rambutnya putih semua. Dia berdiri dekat rumahnya yang sudah hancur. Ditanya, seorang disengaja diwawancarai. Tapi orang ini juga bukan seorang wartawan, hanya sekedar orang yang kebetulan ingin tahu tentang kondisi menyebarkan berita pada saat itu. Ditanya, bagaimana Anda, keadaan Anda sekarang? Dia bilang, alhamdulillah saya masih hidup. Ini di sebelah rumahnya yang hancur, dan ditanya di rumah situlah rubuh bangunan tersebut kena dibom oleh Israel. Ya, semoga Allah hancurkan mereka, karena ini memang perbuatan yang sangat keji. Istrinya dan anaknya meninggal di situ. Semua harta dia tertimbun, hancur semua, toko dia yang dia dagang situ habis. Dia bilang, alhamdulillah saya masih hidup. Kata orang itu, bagaimana Anda melewatin semua ini? Dia bilang, alhamdulillah saya terima takdirnya Allah. Allah menginginkan seperti ini. Alhamdulillah istri sama anak saya sudah mendahului saya ke surga. Dan saya tinggal melalui sisa hidup saya saja. Saya pun berharap bisa mati bersama mereka. Ini jawaban seperti ini siapa yang bisa ucapkan kalau bukan karena hatinya dia bersih dan luar biasa. Terus kemudian ditanyakan lagi, lalu bagaimana Anda hidup? Ditanya sama orang, bagaimana Anda hidup sekarang? Tidak ada harta, tidak ada keluarga, di sini ada bom, tidurnya di luar. Dia bilang, saya yakin Allah sudah menentukan rezeki saya. Akan sampai rezeki saya, sampai saya nanti akan meninggal dunia. Gak mungkin rezeki saya tidak sampai kepada saya. Dengan begitu yakin, sambil dia senyum, lalu dia jalan, Bapak itu. Ya. Itu luar biasa itu. Kalau hatinya gak hidup, gak bakal bisa seperti itu. Ya. Jadi ulama juga merincikan, teman-teman sekalian. Kalau hati itu kuat, sehat, ya, walaupun jasadnya kecil, mungkin secara fisik orang lihat kasat mata kayaknya mungkin dia kurang di mata manusia lah. Tapi kalau hatinya dipenuhi dengan keimanan dan sehat, maka semua akan kuat, luar biasa. Kalau pernah dengar nama ini, alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, nama ini nama unik, nama sahabat Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib ini sosok orang yang terkenal sekali, orangnya fisiknya sangat kecil, tampan wajahnya sangat jelek. Begitu dijelaskan kalau Bapak Ibu baca biografi beliau, ya, sampai dikenal dengan buruk wajah di masa Nabi SAW. Tapi subhanallah hatinya luar biasa, bersih, ya, hatinya kuat, ya, penuh dengan keimanan kepada Allah SWT. Satu waktu Nabi SAW melihat dia, lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Julaibib, saya lihat kamu sudah pantas untuk menikah, kenapa kau enggak nikah? Dia bilang dalam riwayat sahih, ini pernah kami bedah di YouTube, ya, ya Rasulullah, bagaimana saya mau nikah?
Siapa yang mau nikah dengan saya tahu keadaan saya. Tahu wajah beliau buruk, fisik beliau sangat kecil. Maksudnya kecil sini bukan normal gitu ya. Sesuatu yang orang lihat pasti kurang gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, saya akan nikahkan kamu insya Allah. Ikutlah sama saya, ikut. Nabi SAW datangi rumah seorang dari orang Ansar, yang memang hati mereka juga hati yang diisi dengan keimanan. Terkenal memiliki seorang anak gadis yang cantik dan salihah. Maka Nabi SAW bilang, setelah salam, mereka kaget lihat Nabi datang, mereka sambut dengan meriah. Lalu kata Nabi SAW, setelah salam, kami punya hajat dengan kalian. Bahasa ini biasanya orang di masa itu menggunakan bahasa santun kalau ingin melamar. Kami punya hajat dengan kalian, maksudnya kami ingin menikah. Gitu. Mereka dengan sangat gembira, selamat datang ya Rasulullah, karena mereka pikir Rasulullah akan nikah dengan anak mereka. Kata Nabi SAW, bukan buat saya, tapi buat Julaibib. Begitu menjawab Julaibib, oh Mari, Julaibib terkenal di Madinah, ya tampangnya buruk segala macam. Maka mereka mengatakan, kalau Julaibib kami akan tanya anak kami dulu. Karena anak perempuannya lagi ada di dalam. Subhanallah, anak perempuan ini dengar. Maka dari belakang dinding kamarnya, perempuan itu, anak perempuan mengatakan, wahai ayah dan ibuku, apakah kalian berani untuk menolak lamaran Nabi SAW? Ini lamaran Nabi. Terima lamaran dan nikahkan saya sama Julaibib yang telah Nabi pilih. Maka dinikahkan, subhanallah, perempuan ini sempurna secara fisik, nikah sama orang yang kurang. Apa yang terjadi? Baru berapa bulan saja, berapa waktu mereka berjalan menikah, terjadi perang Uhud. Kemudian setelah itu, ya, Julaibib terbunuh mati syahid. Waktu ditemukan di medan perang, Julaibib itu orangnya sangat kecil fisiknya, tapi ditemukan dia mati syahid. Di sebelahnya ada 7 atau 8 orang kafir Quraisy yang terbunuh di tangan dia. Jadi bukan masalah fisik yang kuat, yang besar saja. Kalau tidak diikuti dengan hati yang sehat, enggak bisa. Tapi kalau hati yang sehat itu luar biasa. Dia bisa menguatkan orang. Bisa melalui permasalahan-permasalahan hidup dengan mudah. Bisa bersyukur dengan luar biasa. Gitu. Itu semua karena hati yang hidup. Berapa banyak orang teman-teman sekalian hanya dengan mendapatkan air dingin saja dia bisa meneteskan air mata karena lunak hatinya. Hatinya sehat. Tahu kalau ini nikmat besar. Apalagi kalau sudah nikmat-nikmat yang besar. Dia bisa biologis yang halal. Dia punya anak-anak. Dia punya pekerjaan namanya harum. Oh, ini luar biasa. Ya, nikmat yang luar biasa yang harusnya bisa kita tahu. Nah, kalau hati yang mati lawannya semua. Tidak ada rasa syukur, tidak ada isinya keimanan. Ya, banyak kasus orang bunuh diri, banyak kasus orang walaupun sudah kaya raya masih mencuri, walaupun ini dan itu. Tidak ada rasa syukurnya kepada Allah SWT. Semuanya serba kurang. Kemudian yang ketiga kata ulama adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini hati yang ada bibit keimanan tetapi dia campurkan dengan penyakit-penyakit hati. Nah, kalau orang seperti ini harus segera dia taubat kepada Allah SWT dan dia bersihkan hatinya dengan banyak beribadah kepada Allah SWT sehingga keimanan memenuhi hatinya dan akhirnya mengeluarkan semua penyakit-penyakit hati tersebut. Jadi misalnya dia sholat, iya, dia puasa, iya, dia kerjakan ketaatan, tapi sisi lain dia masih iri pada orang, dia masih suka dendam sama orang, dia masih suka mencari-cari kesalahan orang lain, masih berat untuk memaafkan, dan seterusnya. Ini semua adalah hati-hati yang harusnya diobati tentunya. Hati-hati yang harus diobati. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke poin bahasan kita tentang masalah hasad. Salah satu penyakit hati ini adalah hasad, iri, ya. Nah, ini yang akan membuat dada itu sempit. Maksudnya adalah hasad itu tidak bisa melihat satu kelebihan pada orang kecuali dia cemburu. Kenapa orang ini begitu? Kenapa dia tampan, kenapa dia cantik, kenapa dia pintar, kenapa dia kaya, kenapa ini, kenapa itu, kenapa dia nikah sama itu, kenapa dia punya anak sekian orang, kenapa anaknya bisa lulus, kenapa. Semuanya pertanyaan kenapanya adalah iri melihat keadaan orang. Dan ini penyakit hati yang luar biasa. Ya. Ini dalam Islam dilarang. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis. Ya, ini diangkat oleh Imam Madzhabi rahimahullah, dimasukkan dalam hal-hal kategori dosa besar. Ya, hati-hati kalian dengan hasad, iri yang seperti ini, karena dia akan memakan pahala kalian, amal soleh kalian, sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi pelan-pelan akan hilang. Kenapa hilang? Karena kalau kita hasad pada orang, kita berharap nikmat itu hilang dari dia. Maka dengan itu, secara otomatis kita sudah mempersiapkan amal kita untuk dibayar kepada dia. Dan itu. Berapa banyak orang yang akhirnya tidak bisa tenang hidupnya karena semuanya penuh dengan iri dan dengki, ya. Nah, ini yang dilarang oleh ulama. Menurut jumhur ulama, bahwasanya hasad yang haram ini itu adalah iri yang diikuti dengan berharap hilangnya nikmat dari orang lain. Nikmat ini bisa berupa harta, kedudukan, ilmu, kelebihan fisik, keturunan atau apa saja di sekitarnya.
Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam buku beliau Syarah Al-Arba'inan Nawawiyah, ya. Ini di halaman 368. Dan jumhur ulama juga menukil atau mengungkapkan tentang masalah hasad itu seperti apa. Di antaranya ada salah satu ulama yang bernama Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, beliau mengatakan al-hasadu huwa tamanna zawal an-ni'ami an sahibiha. Hasad itu yang dilarang adalah karena seseorang menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Dia selalu merasa cemburu, kenapa orang itu diberikan, kenapa saya tidak diberikan, kenapa dia menikah sama orang itu, kenapa bukan sama saya, kenapa orang itu punya anak sekian, kenapa saya tidak, kenapa orang itu punya jabatan itu, kenapa saya tidak, dan seterusnya. Dan dia berharap nikmat itu hilang dari dia. Jadi misalnya kalau orang itu sakit kah, dipecat di jabatannya kah, dia gembira sekali. Nah seperti itulah. Dan ini yang dimaksudkan dengan penyakit hati yang berbahaya sekali. Karena pasti dia akan menyempitkan dada di saat orang itu tidak hilang nikmat darinya. Misalnya orang itu tetap malah ketampanannya, kecantikannya tetap terjaga, hartanya tetap terjaga, jabatannya tetap, maka dia akan terus dongkol ya hatinya karena memang tidak bisa menerima kejadian tersebut. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan al-hasadu huwal bughdhu wal qarahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasati. Ya. Itu kurang lebih gambaran ulama tentang definisi hasad itu sendiri. Dan larangan hasad cukup banyak. Dari dalilnya berhubungan dengan masalah ini tidak dibolehkan. Di antaranya hadis ya, yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2564. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La tahasadu." Larangan pertama, jangan saling hasad atau iri dan dengki. Wala tanajashu, dan jangan saling menyakiti dalam transaksi jual beli. Cocok beli, enggak cocok ya sudah, enggak usah dijatuhkan atau jelek-jelekan. Wala tabaghadu, dan jangan juga kalian saling benci. Wala tadabaru, jangan kalian saling mendiamkan atau memusuhi, musuh-musuhan ya. Ya, tidak saling ngobrol, tidak saling tegur-teguran. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai' ba'd, dan jangan juga seseorang dari kalian bertransaksi atau jual beli di atas transaksi saudaranya. Wa kunu 'ibadallahi ikhwana, jadilah semua hamba-hamba Allah bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh dia menzaliminya. Wala yakhzuluhu, dan tidak boleh dia menelantarkannya, membiarkannya dalam kondisi ya tidak dipenuhi kebutuhan padahal kita mampu ya. Wala yakdzibuhu, dia tidak boleh berdusta atau membohonginya. Wala yahqiruhu, tidak boleh dia menghinanya. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Lalu beliau mengatakan ketakwaan itu ada di sini, untuk menerima perintah yang saya sampaikan ini, pesan yang saya sampaikan ini dari Allah, kata Nabi SAW, ada harus diikuti dengan ketakwaan, dan itu ada di sini. Beliau berikan isyarat di hatinya atau di jantungnya. Bihasbi mri'in minasyar an yahkira akhahu muslim. Sungguh kata Nabi SAW, cukuplah satu dosa yang sangat berbahaya bagi seseorang kalau dia menghinakan dan menjatuhkan saudaranya muslim. Kullu muslimin ala muslimin haram. Semua muslim terhadap muslim yang lainnya hukumnya haram. Damuhu, darahnya enggak boleh tumpahkan. Wa maluhu, dan hartanya. Wa irduhu, dan juga kehormatannya. Hadis yang mulia ini teman-teman sekalian, itu luar biasa bagaimana banyak sekali pelajaran bisa kita ambil. Tapi yang uniknya, Nabi SAW memulai dengan kata-kata la tahasadu, jangan kalian saling iri satu sama yang lain ya. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menitibratkan tidak boleh laki-laki sama perempuan saling iri. Ya. Karena memang masing-masing sudah Allah berikan tugas dan memang ciptaan fisik yang berbeda. Gitu. Sudah masing-masing jalankan tugas dengan baik. Gak boleh laki-laki iri, kenapa perempuan bisa hamil, saya gak bisa. Kenapa dia bisa melahirkan, gak bisa. Akhirnya kan dia operasi kelamin lah segala macam ya. Karena dia tidak bisa menerima itu. Atau laki-laki yang maka jadi seperti perempuan. Makanya dalam hadis Allah subhanahu wa ta'ala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki misalnya. Dan Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran ya, tentang masalah tidak boleh. Lirrijali nasu mimma iktasabu, walinnisai nasu mimma iktasabna, wasa'alullaha min fadlih. Laki-laki sudah Allah tentukan
cita-citaan fisiknya, tugas-tugasnya, dan perempuan juga begitu, dan tidak boleh saling ya, cemburu satu sama lain. Atau Allah wala tatamannu ma fadallahu ba'dukum ala ba'd, jangan kalian saling cemburu satu sama yang laki-laki perempuan. Lirijali nasibum maktasabu, laki-laki memiliki apa yang sudah Allah tentukan dan berikan kepada mereka. Walin nisai nasibum maktasabun, dan perempuan juga memiliki apa yang sudah Allah tentukan bagi mereka, haid, melahirkan, menyusui dan segala macam, gitu kan. Tidak boleh disamakan, tidak bisa. Was'alullah min fadlan, mintalah kepada Allah karuniahnya, mintalah kepada Allah karuniahnya. Jadi tidak mungkin bisa disamakan. Pernah ada datang seorang wanita di masjid Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya utusan semua wanita di Madinah, punya pertanyaan, bisa saya bertanya? Kata Nabi SAW, silahkan. Lalu kata perempuan tersebut, kalian kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid, perempuan sholatnya di rumah, boleh ke masjid, tapi beda sama laki-laki. Laki-laki memang pendapat jumhur ulama mewajibkan, malah dengan segala keutamaannya, doa keluar rumah, doa menuju ke masjid, setiap langkah satu langkah mengampuni dosa, mengangkat derajat dan catat satu pahala, masuk masjid kaki kanan ada doanya, pahala sendiri, sholat qobliyahnya, doa di antara azan iqamah, takbiratul ihram pertama imam dan segala macam, zikir habis sholat, ini perempuan di rumah, ini otomatis berjamaah umumnya, ini sendiri, kalian sholat berjamaah, kalian mengantar jenazah, ya. Sholat jenazah laki-laki perempuan bisa, tapi mengantar jenazah, ini umumnya pendapat ulama melarang kaum wanita, gitu kan. Kecuali darurat sekali. Dan itu diberikan kriteria oleh Imam Qurtubi rahimahullah dengan dia tidak menyebabkan fitnah bagi orang yang mengantar jenazah. Bukan anak muda, anak-anak ABG yang bisa bercanda-bercanda lagi mengantar jenazah. Hanya hikmah mengantar jenazah hilang. Orang takut terhadap kematian segala macam. Jadi intinya tidak disarankan wanita untuk mengantar jenazah. Sementara kata Nabi SAW apa? Kalau kalian sholat di jenazah dapat satu kirot. Kalau mengantar jenazah sampai di makam satu kirot. Berarti perempuan dapat satu kirot. Satu gunung kena sholat, tapi tidak dapat satu kirot yang lain mengantar jenazah. Laki-laki bisa. Ini kalian mengantar jenazah. Ya, sudah ada perbedaan maksudnya. Kalian sholat di masjid, kalian mengantar jenazah, kalian mencari nafkah. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang keluar mencari nafkah tulus untuk keluarganya kecuali di jalan Allah. Pernah ada sahabat mikul barang sangat berat dan sambil keringatan. Akhirnya ada beberapa sahabat yang lewat bersama Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, andai saja orang seperti ini dihitung di jalan Allah, kesian banget gitu, keringatan, dia mikul barang berat. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar mencari nafkah buat kedua orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Siapa yang keluar untuk membiayai ya, keluarganya, istri dan anaknya, dia di jalan Allah. Siapa yang keluar untuk membiayai dirinya sendiri, dia juga di jalan Allah. Dan siapa yang keluar justru untuk ria, untuk berbangga-bangga, malah dipakai pendapatannya untuk masa, itu adalah di jalan syaitan. Jadi memang ini jalan Allah SWT. Perempuan tidak punya kewajiban cari nafkah. Boleh bekerja, boleh, selama tidak haram. Tapi bukan tugas dia. Suami yang wajib memberikan nafkah. Kemudian kalian juga berjihad. Perempuan tidak ada kewajiban jihad. Dari semua peperangan Nabi SAW, kalaupun ada perempuan ikut, maksimal 20 orang setiap kali perjalanan Nabi SAW. Hanya untuk membantu mungkin masak, ngobatin orang luka, dan tapi tidak ada kewajiban perangnya. Laki-laki perang. Ini jihad pahalanya luar biasa. Gitu kan. Maka yang terjadi adalah mereka perempuan ini mengatakan, pertanyaan saya Rasulullah, sementara kami perempuan mengurus rumah kalian, mengurus anak-anak kalian, mengurus rumah kalian dan menjadi tempat syahwat kalian. Ini perempuan bilang begitu, tempat pelampiasan biologis. Apakah pahala kami dengan kalian sama? Itu pertanyaannya. Jadi setelah beda semua profesi ini, lalu apa pahala kami sama kalian sama? Kata Nabi SAW, para sahabat, kalian dengar pertanyaan wanita ini? Mereka mengatakan iya. Kata Nabi SAW kepada wanita itu, pulanglah, sampaikan kepada semua wanita yang kau temui kalau pahala kalian sama. Jadi mengurus rumah, mengurus anak itu bukan main-main, sama dengan pahala laki-laki di luar rumah. Ya Allah SWT berikan. Jadi tidak perlu ada hasad, karena semua sama aja, tinggal tergantung kewajibannya gitu. Tergantung dia jalankan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nah itu orang tetangga bantal kita tidak boleh saling hasad. Bagaimana dengan orang yang di luar daripada itu? Orang terdekat aja enggak boleh, ya. Termasuk kepada saudara-saudara sendiri. Bagaimana Allah SWT gambarkan dalam surah Yusuf tentang cemburunya saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam, karena mereka cemburunya luar biasa, ya iri, sampai akhirnya yang mereka lakukan apa? Mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur dalam kisah masyhur, gitu kan? Dan akhirnya membuat ya, Nabi Yusuf alaihissalam sampai dipungut oleh satu kafilah safar, ya, yang sedang yang kafilah dagang sedang lewat, kemudian dibawalah ke Mesir. Intinya Allah muliakan memang, tetapi dijauhkan dari ayahnya sampai ayahnya Nabi Yakub buta matanya karena sedihnya selalu menangis mengingat Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti ujungnya juga Allah pertemukan tentunya. Tetapi di sini kita lihat bagaimana
saudara sama saudara, dan Allah salahkan perbuatan saudara-saudaranya Nabi Yusuf ya. Walaupun terakhir di akhir surahnya bagaimana mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tetapi itu terjadi dan itu dilarang, tidak dibolehkan. Begitu juga dengan siapa saja, umumnya kaum muslimin di luar sana, tidak boleh kita merasa iri. Lalu apa yang saya lakukan Ustaz? Kalau seandainya ada sesuatu yang ada pada orang, tapi saya berharap juga saya punya. Itu kan sangat sensitif masalah hasadnya di situ ya. Maka ulama mengatakan ada namanya ghibta. Ghibta itu sama kita melihat satu kelebihan pada orang dan kita berharap Allah berikan kepada kita, tapi syaratnya tidak berharap hilang dari orang itu. Misal contoh, dan ini tidak bentrok dengan sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Misalnya Prof. Huda Masya Allah tampan, saya berharap ya Allah minta wajah seperti beliau. Kan? Tidak mungkin sunnatullah. Tidak bisa kan gitu. Tetapi yang bisa adalah yang tidak bentrok dengan sunnatullah, seperti harta, ya, kepintaran, gitu kan? Begitu keturunan yang mungkin lebih, ya, dan itu yang kira-kira tidak bentrok dengan sunnatullah, yang bisa kita dapatkan. Nah, itu bisa ghibta namanya. Ghibta itu kita berharap agar diberikan juga kepada kita seperti orang itu, tapi ingat syaratnya tidak berharap hilang dari orang itu. Itu ghibta. Itu yang sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la hasada illa fitnatin. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Rajulun ata'allahu Qur'ana fa yutlu ana al-lail wa ala an-nahar. Seseorang yang Allah berikan Al-Qur'an lalu dia sibuk membaca di siang dan malam hari. Ya, wa rajulun ata'allahu malan fa yunfiku. Ya, dan orang yang diberikan ana al-lail wa ana an-nahar, dia diberikan harta kemudian dia sibuk sedekahkan di siang dan di malam hari. Nah, ini dua orang auqama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang ini yang boleh kita merasa iri. Oh, ternyata orang ini kaya raya tapi sibuk infak. Mungkin kita kaya tapi enggak berinfak, gitu kan? Atau kita belum punya harta tapi kita ingin seperti dia. Atau ada orang pintar sekali, dia mengajar sana sini, banyak prestasinya, buku-buku dia bestseller, apalah segala macam, kita berharap bisa seperti dia. Maka itu semua tidak bentrok dengan sunnatullah dan tidak berharap hilang dari orang tersebut. Nah, orang hasad itu beda. Kalau tetangganya beli AC, dia yang kedinginan, kan itu. Nah, itu hasad. Tetangganya beli mobil, dia dongkol, kenapa beli mobil baru? Begitu tetangganya mundur tabrak pagar, syukurin tuh. Karena memang dia tidak suka itu kan. Tapi kalau orang yang ghibta beda. Orang itu baru beri rumah baru. Oh Masya Allah, berkahi dia ya Allah. Dan berikan saya lebih baik dari dia. Atau sama dengan itu boleh. Itu enggak masalah. Subhanallah, ada satu hal yang saya lihat dari teman-teman saya yang ada di sini, di Saudi. Dan itu kayak sudah memasyarakat di sini. Kalau kita kayak cerita ini. Saya kemarin baru misalnya seorang dokter buka klinik. Pertama ucapan mereka itu, Barakallah fiik, semoga Allah berkahi, semoga Allah begini, semoga Allah kembangkan, begitu. Karena mereka faham hadis Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain, kecuali malaikat di atas kepalanya mengatakan, walaka mithruhu, walaka mithruhu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi sebenarnya kita kalau doakan, kalau ada misalnya ada orang kaya nih, ada orang sukses, kita bilang, doakan supaya dia lebih sukses. Mungkin kita akan bertanya, untuk apa? Ini sudah sukses. Sebenarnya doa yang kita panjatkan, semoga Allah berkahi dia ya Allah, semoga apalah langgengkan hubungan rumah tangganya, semoga ini dan itu. Itu sebenarnya kita sedang doakan diri kita sendiri. Dan kita akan mendapatkan sesuai dengan doa kita. Tapi kalau sebaliknya kita mengatakan, ya Allah hilangkan nikmat itu dari dia. Sebenarnya malaikat juga mengatakan, ku akan dapat yang sama. Doa kita kepada Allah untuk orang itu belum tentu diterima, tapi doa malaikat untuk kita diterima sama Allah SWT. Nah, ini kita harus memahami baik-baik tentang masalah hasad itu, jadi tidak dibolehkan sama sekali. Ya, kita harus hati-hati sekali. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan tentang masalah wala tanajashu, dan jangan kalian saling menyakiti dalam transaksi jual beli. Ini juga sama nih penyakit hati. Kadang-kadang ada orang nih contohnya yang di poin ini, dia mau beli satu produk, dia sudah suka produk itu sebenarnya, dan dia tahu sebenarnya kalau dia beli, ya itu udah cukup. Maksudnya kalau dia seorang pedagang, dia beli harga 100.000 rupiah, dia udah tahu sebenarnya orang ini pun mungkin sudah ada keuntungan, tapi dia tahu dia bisa jual 200.000, dia bisa jual 500.000, tapi karena hatinya nggak bersih, dia berharap memeras orang itu sampai pokoknya maksimal, kalau perlu untungnya sekecil mungkin, dan dia akan ambil keuntungan sebesar mungkin. Ini tidak ada dalam orang yang hatinya bersih gitu. Udah kita beli produk, kita merasa cocok, kita tahu kita bisa ambil keuntungan, udah berikan saja, kasih saja, biarkan Allah yubarik lahu, Allah berkahi dia,
Kenapa kita harus iri orang ini akan dapat keuntungan berapa? Apalagi sampai telusuri berapa dia dapat keuntungan. Dia harusnya tidak boleh begitu dan begitu. Untuk apa? Biarkan saja. Allah sudah tentukan rezeki kan gitu. Kita tinggal mengatur. Dan kita punya hak untuk negosiasi. Tapi yang masuk akal. Nah itu yang dimaksud di sini. Jangan tanajashu. Kemudian yang ketiga. Wala tabagadu. Jangan saling benci. Dilarang oleh Nabi SAW. Bagaimana kalau orang sudah terlanjur berbuat keburukan kepada kita? Ingat, bab benci ini Bapak Ibu sekalian hanya dibolehkan kalau perbuatan orang salah dalam pandangan agama dan yang sedang kita benci perbuatannya, bukan fisiknya. Jangan pernah benci fisik seseorang. Yang kita benci itu adalah perbuatannya. Misalnya ada orang menggibah kita, memfitnah kita misalnya, mengambil barang kita, yang sedang kita benci perbuatannya. Jangan fisiknya, karena dia bisa saja taubat seketika atau satu waktu dia taubat. Contoh misalnya dia taubat nasuha, kemudian dia minta maaf sama kita. Tetapi kalau hati kita sudah terlanjur kotor, tidak baik, kita susah memaafkan dia, karena yang kita benci fisiknya orang. Dan gitu. Itu mulai dari pasangan hidup kita, misalnya mungkin pernah berbuat salah. Kalau kita membenci perbuatannya, sebagaimana agama mengajarkan kita untuk membenci perbuatan yang dipandang salah dalam agama, ya. Dia pernah berzina, selingkuh, dia pernah berbohong, apa saja. Kemudian kita tahu ini perbuatan haram dalam agama. Kita bilang, ini enggak boleh loh, haram dalam agama. Terus dia taubat nasuha, dia berubah. Dia menjadi orang soleh atau soleha. Selesai urusannya, kita bisa menerimanya karena hati kita bersih. Yang jadi masalah kalau hatinya itu memang diisi dengan hal yang tidak baik. Sehingga akhirnya dia susah menerima ini semua. Ya. Makanya di dalam Islam contoh yang paling baik adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu walaupun di masa jahiliyah dulu, kata Umar, saya tidak pernah meninggalkan khamr di masa jahiliyah. Setiap hari pegang kendi khamr minum. Setiap hari keluar Umar hanya untuk menyiksa umat Islam di Mekah ini. Dia keluar, dia temannya Abu Jahal, temannya Abu Lahab. Kalau mereka punya budak-budak lagi disiksa, Umar datang membantu untuk nyiksa doang. Dan Umar itu radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, dia kalau sudah siksa dari pagi, macam-macam disiksa orang itu sampai menjelang sore sudah capek dia. Dia bilang, saya tinggalkan kamu bukan karena kasihan ya. Besok saya kembali. Gitu. Ya. Sampai pernah ada keluarganya Umar, perempuan namanya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini punya anak kecil. 153 orang sahabat yang masuk Islam di masa Nabi SAW di Mekah ini 13 tahun. Cuma 153 saja Muslim karena luar biasa diboikot ya. Semua informasi orang yang tanya tentang Islam pasti digebukin. Enggak ada yang berani nanya. Di Mekah ini dulu tidak aman. Setiap umat Islam jalan, kalau kita jalan bisa digebukin, bisa diambil hartanya, bisa dibunuh, enggak ada hukuman. Begitu luar biasa terancamnya. 153 ini 83 hijrah ke Ethiopia. Tinggal 70 yang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah. Nah, pada saat ya, yang tinggal di Mekah ini mereka bersama Nabi SAW itu siksaannya luar biasa, gangguannya luar biasa. Mereka tidak bisa hidup dengan tenang. Gitu. Maka mereka ada yang keluar ke Ethiopia. Salah satu yang keluar ke Ethiopia ini adalah Ummu Abdillah. Keluarganya Umar bin Khattab ini. Nah, Bapak Ibu saya lihat Mekah kan kelihatan di sini gunung-gunung ya. Nah, dulu itu Mekah dikelilingi dengan benteng, tembok, gerbang. Dia hanya terputus kalau ada gunung. Gerbang lagi, dinding yang tinggi, baru gunung lagi, begitu-begitu. Nah, pintu gerbangnya dulu Mekah itu tidak banyak. Satu atau dua. Pintu utamanya, pintu Bani Syaibah namanya. Nah, waktu itu kebetulan Umar bin Khattab yang berjaga-jaga. Beliau yang jaga. Dan Umar terkenal sangat keras dengan umat Islam. Ummu Abdillah ini tahu, semua teman-temannya kaum muslimin sudah berhasil keluar dan mereka janjian di satu lembah di padang pasir, tapi enggak disebutin di mana. Ummu Abdillah ini tahu, oh Umar sedang berjaga. Maka apa yang terjadi? Ummu Abdillah muter jauh, naik gunung. Turun dari gunung supaya tidak lewati pintu gerbang. Dengan hikmah Allah SWT, Umar bin Khattab ini lewat, memang lagi ngecek keamanan Mekah, lewat di sebelah gunung itu. Ketemu sama Ummu Abdillah lagi turun dari gunung. Dia kaget, malam-malam. Menjelang pagi, menjelang subuh. Dia kenal, Ummu Abdillah, apa yang buat kau naik-naik gunung gini? Untuk apa? Dari sukunya dia. Maka Ummu Abdillah mengatakan, betul-betul ya, kami ini tidak bisa tenang hidup dengan kalian, walaupun kita punya hubungan kekerabatan. Di dalam Mekah, kalian larang kami beribadah dan beriman kepada Allah, kami pun mau keluar, kalian tidak izinkan. Umar pada saat itu pertama kali lunak hatinya untuk umat Islam. Sebagian ulama sejarah mengatakan, ini sebab dia masuk Islam. Salah sebagian ulama, ya. Awal mula dia tersentuh. Lalu dia mengatakan, memang kau mau kemana? Kata Umar,
perempuan di masa itu kan bukan kayak sekarang naik pesawat, aman, tiket, ada pengawasan. Gak ada orang naik kuda, jalan kaki, bisa dirampok tengah jalan. Zaman dulu tuh kayak mustahil orang keluar, apalagi malam hari. Maka kata dia, saya mau ke Habasyah. Maka itu apa? Menyelamatkan agama saya. Mulai Umar berenung, lalu Umar mengatakan, pergilah Muabdillah, semoga kau dilindungi. Pergilah Muabdillah ini, ketemu sama teman-temannya di padang pasir. Lalu mereka tanya semua, kenapa kau terlambat Muabdillah? Dia cerita, yang jaga pintu gerbang Umar. Saya naik gunung, jadi saya selamatkan diri. Tapi dengan hikmah Allah, saya turun ketemu Umar. Oh, mereka semua penasaran, tahu Umar ini luar biasa gitu benci dengan Islam. Maka kata mereka, lalu apa yang terjadi? Umar mengatakan kepada saya, kau mau kemana? Saya ceritakan semua, setelah saya ceritakan semua, dan Umar mengizinkan saya pergi. Bahkan Umar mengatakan, semoga kau dilindungi. Lalu kata salah satu orang yang hadir di situ, dari sahabat-sahabat Nabi mengatakan, mudah-mudahan jadi sebab masuk Islamnya Umar. Apa kata mayoritas sahabat? Kalau Umar tidak mungkin masuk Islam sampai unta masuk ke lubang jarum. Karena kayak gak mungkin masuk Islam gitu. Kayak gak masuk akal mereka bisa masuk Islam. Lalu mereka diam semuanya. Subhanallah, betul. Beberapa hari setelah itu, Umar bin Khattab mendengar kekacauan, maksudnya bagi dia ini sudah kekacauan di Mekah. Kenapa kok ada agama baru ini? Sehingga membuat suami istri bisa berpisah, keluarga sama keluarga berpisah, yang satu beriman pada risalah Nabi SAW, yang satu tetap menyembah berhala. Dia keluar nenteng pedang, saya mau bunuh Muhammad sekarang. Gitu niatnya keluar. Di tengah jalan dia ketemu dengan satu orang sahabat. Lihat, di Mekah ini dulu terkenal Bapak Ibu sekalian, Umar itu kalau sudah pegang pedang, berarti dia mau bunuh orang. Sudah, dan kalau dia sudah keluar, dia mati atau orang itu mati. Begitu prinsipnya. Jadi sangat tegas. Maka orang ini lihat, ditanya, hai Umar mau kemana? Dia bilang, saya mau bunuh Muhammad. Karena orang ini takut nanti dia datang bunuh Nabi. Maka Nabi itu ada di pinggiran kota Madinah itu, di rumahnya Darul Arqam ya. Satu sahabat yang umurnya cuma 16 tahun, tapi Masya Allah dia siapin rumahnya untuk menampung dakwah Nabi SAW. Yang jelas waktu itu dia mau alihkan, lalu dia mengatakan, kenapa kau cari Muhammad? Tapi dia sembunyikan keislamannya. Sementara adikmu sendiri perempuan, adik Umar bernama Fatimah, sudah masuk Islam, masuk agama Muhammad. Umar tambah marah. Apa benar? Dia datang ke rumah adiknya. Rupanya adiknya lagi belajar Al-Quran sama suaminya dan terdengar suara. Diketuk pintu, terlihat dibuka, didobrak pintu sama dia. Dia masuk. Apa yang kamu baca tadi? Dan seterusnya. Dia marah-marah. Hanya dia mau ambil Quran itu, adiknya tahan. Maka dipukul, dia pukul adiknya. Ya, dalam beberapa riwayat sejarah dikatakan dia pukul dan akhirnya adiknya jatuh. Suaminya, si adiknya ini, suaminya Fatimah atau adik iparnya, dia mau membantu tapi dipukul juga. Mereka tidak berani sama Umar. Melihat kejadian tersebut, Umar tersentuh. Ini agama apa kalian ini? Kenapa kok sampai begini kalian belahnya gitu? Maka Umar bilang, tolong kasih kepada saya mau baca. Kata adiknya, tidak bisa, kau kafir najis. Kalau kau sudah mandi baru saya kasih. Begitu dalam buku sejarah. Maka Umar mandi, lalu kemudian dia buka, dia baca surah Toha, surah nomor 20 dalam Al-Quran, beberapa ayat pertama. Kurang lebih maknanya, kami turunkan Al-Quran bukan untuk membuatmu sedih, hai Muhammad. Kemudian ada cerita Nabi Musa alaihissalam, isinya luar biasa dan dia ngerti dalam bahasa dia, tersentuh hatinya. Lalu Umar mulai, yang tadinya badannya sangat ditinggikan, orang yang kekar dan orang yang pemberani, tiba-tiba ditundukin. Iparnya lihat, ini kayaknya ada perubahan dengan baca Quran. Maka tiba-tiba dia mengatakan, tolong tunjukkan di mana Muhammad. Lalu dipandulah sampai ketemu dengan Nabi SAW. Waktu dari jauh dia datang, dia masih pakai baju perangnya, dia masih pegang pedangnya. Maka sahabat yang lihat dari lantai duanya rumahnya Arqam ini, ya, melihat Umar datang. Semua sahabat ketakutan. Maka kata Hamzah itu, ya Rasulullah, saya yang hadapi dia. Ya, ada apa-apa? Mereka tidak tahu kalau mau masuk Islam. Ya. Kata Nabi SAW, tidak. Hamzah masuklah ke dalam kamar, nanti saya yang hadapi. Begitu dibuka pintu, Umar tundukin kepala yang lihat Nabi SAW, lalu kemudian dipanggil oleh Nabi, lalu Nabi pegang pundaknya dan digoyang dengan keras sambil mengatakan, hai Umar, belum tibakah saatnya kau tunduk dengan agama Allah? Maka Umar tundukin kepala 2-3 kali sampai akhirnya beliau masuk Islam. Tapi yang jadi saksi bahasan kita, teman-teman, Umar bin Khattab kalau kita mau benci fisiknya, ya itu sudah tidak ada orang yang suka sama dia. Semua hal yang dilakukan keburukan pada masa itu, ya, apalagi untuk umat Islam. Tapi subhanallah, apa kata para sahabat? Kami merasa termuliakan setelah masuk Islamnya Umar. Ya, dan Nabi SAW berdoa, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah dari dua Umar. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Ini Abu Jahal. Abu Jahal ini julukannya, namanya dia Amr bin Hisham. Karena dua orang ini pemimpin Mekah dan kalau ambil satu keputusan dia gak mau mundur. Pokoknya dia jalan aja, punya prinsip. Nah gitu.
Tapi luar biasa, bagaimana kita ambil pelajaran teman-teman, kita tidak melihat fisik orang, tapi kita sedang melihat perbuatan salahnya. Kalau ini kita lakukan, hati kita bisa bersih. Ya. Tapi kapan kita benci fisiknya, ini menjadi masalah. Ya. Dan kita sulit sekali memaafkan orang. Kenapa banyak orang susah memaafkan orang? Karena dia benci fisiknya. Ya. Ini saya kasih contoh yang lain supaya mudah difahami. Kita kasih contoh di makanan misalnya. Ya. Kalau teman-teman satu waktu makan ikan, amis ikannya. Yang kita benci apanya? Ikan atau amisnya? Nah, banyak orang tidak, ikannya yang dia benci. Sehingga dia tidak mau makan ikan. Dia pikir semua ikan amis. Benar enggak? Sekarang antum makan jeruk. Jeruknya asam. Yang kita tidak suka apanya? Nah, banyak orang tidak begitu. Dia benci jeruknya. Ya. Jadi yang dia benci fisiknya ini yang salah. Sehingga akhirnya membuat dia tidak mau sama sekali makan lagi itu, tidak mau lagi, tidak mau. Ada orang begitu. Pernikahan, rusak pernikahannya. Yang dia benci ya pernikahannya, keliru. Masalah kan ada permasalahan dengan sifatnya pasangan dia. Belum tentu semua orang sama. Saya berapa kali nasihatin orang begitu, dia berumah sudah janda atau duda, datang konsultasi dengan keluarga mereka, kemudian minta saran, ini soalnya tidak mau menikah lagi. Ada yang sampai 10 tahun, ada yang sampai sekian lama. Kenapa? Trauma dengan yang itu. Trauma dengan masalah ya perbuatan pasangan yang dulu, tapi dia tidak boleh membenci pernikahannya, itu enggak ada urusannya sama pernikahannya. Bisa saja dia dapat orang yang lebih baik gitu, ya. Saya istri saya kebetulan waktu itu kami masih di Makassar, punya sahabat dekat. Qadarullah terjadi yang tidak baik antara rumah tangga dia sama istrinya gitu. Ya, mereka juga waktu itu masih agak jauh dari agama, tapi intinya perempuan ini teman dekat istri saya. Terjadi cerai sama suaminya, intinya perempuan itu terpengaruh dengan laki-laki lain sampai akhirnya dia nikah sama laki-laki lain, ditinggalkan suaminya, merasa terpukul segala macam gitu ya. Mungkin setelah kejadian itu sekitar 6-7 tahun seingat saya, kalau saya tidak salah, ada tablik akbar di Makassar. Saya sudah pindah ke Jakarta, beliau akbar di Makassar di masjid yang besar waktu itu ya, masjid Al-Markas. Alhamdulillah waktu itu selesai tablik akbar, lalu ada satu orang dari jauh manggil saya, assalamualaikum Ustaz. Saya pikir jemaah umumnya salaman. Terus dia bilang, antum lupa sama saya. Ingat-ingat siapa orang ini, karena berubah. Dia sudah jenggotan, dia pakai baju koko. Dulunya tidak seperti itu. Kemudian dia bilang, saya si Fulan disebut namanya. Oh iya, oh, Masya Allah, saya tahu masalah rumah tangganya dia. Ini gimana caranya nih, jangan sampai dia tersinggung. Oh, iya. Terus saya cuma bicara secara umum. Tapi dia sendiri bilang, alhamdulillah Ustaz, saya sudah berumah tangga lagi. Oh Masya Allah ya. Bahkan sekarang saya sudah punya 2 atau 3 anak gitu. Terus gimana Masya Allah, bagaimana ceritanya? Oh dia bilang alhamdulillah, mungkin dengan hikmah Allah, dulu saya justru cerai dengan pasangan saya karena dulu tidak punya anak memang mereka ya, dan dengan perbuatan yang dilakukan istrinya akhirnya Allah pisahkan, dan alhamdulillah Allah kasih sekarang saya muslim yang baik dan saya sekarang punya rumah tangga bahagia. Nah, karena dia tidak benci, dia tidak trauma dengan pernikahannya, dia cuma trauma dengan perbuatan istrinya, dia bisa menikah lagi contohnya. Dan sekian banyak hal yang kita bisa tarik dalam masalah ini. Nah, itu sedikit rincian lebih dalam Bapak Ibu sekalian tentang masalah wala tadabaru. Jangan wala tagabaru, tabagadu, jangan saling membenci. Kemudian wala tadabaru, Nabi SAW mengatakan jangan kalian saling mendiamkan. Dalam sebuah riwayat lain tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, musuh-musuhan lah ya. Ini tidak boleh. Saran saya, ini cuma saran saja. Kalau Bapak Ibu ingin tenang hidupnya, ingin bahagia, ada permasalahan apapun, jangan dinginapkan. Selesaikan pada saat itu. Suami istri kah, sama siapapun, clearkan langsung, duduk. Masalahnya apa? Ini. Yang salah, minta maaf. Yang benar, memaafkan. Buka lembaran baru. Memang begitu kehidupan kita, teman-teman sekalian. Gak ada orang ideal sekali semuanya, tidak ada salahnya sama sekali. Itu gak mungkin, kan gitu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan orang kalau mau langgeng dalam bersahabat, maka dia harus bersabar dengan kekurangan dan kesalahan sahabatnya. Yang penting orang itu tidak ngotot dengan kesalahannya, dia mau berubah. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini yang dimaksudkan. Terutama dalam masalah, saya kadang-kadang kalau mecahin masalah-masalah rumah tangga teman-teman, dengan izin Allah SWT, bukan dari saya tapi Allah mudahkan saja, selalu saya ingatkan masalah itu. Syaitan ini selalu membuat masalah-masalah kecil dalam rumah tangga sudah cukup membuat mereka tidak interaksi biologis berapa hari. Mereka saling mencari kesalahan berhari-hari. Makin lama kita perbaikin, makin banyak permasalahan yang dilahirkan. Kenapa enggak duduk aja? Selesaikan hari itu, pegang tangan pasangan, duduk baik-baik, kita bicarain masalah. Masalahnya apa? A, B, C. Oke, siapa yang benar? Nanti akan ketahuan, tuh pasti enggak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada benar, ada salah. Oke, yang salah minta maaf, yang benar memaafkan, buka lembaran baru, dan selesai. Semua isi WA yang lalu-lalu bertengkar, hapus.
Tidak usah dibaca lagi. Sudah baik-baik, 6 bulan berjalan, kemudian tersinggung masalah itu. Kamu pernah buat itu? Kapan? Ini buktinya. Ya. Gak usah dibawa-bawa, selesai. Buka lembaran baru berarti seperti kita hidup baru. Memang harus begitu. Dalam kehidupan kita harus begitu. Dalam rumah tangga, dalam berteman, ya, dalam berbisnis memang sudah begitu. Selama orang itu mau memperbaikinya, sudah. Kita tidak perlu saling mendiamkan. Ya. Kita harus berlapang dada. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah membiayai Marthad, ya, salah satu sepupunya. Kemudian ini termasuk yang menyebarkan fitnah bohong tentang zinanya Aisyah sama Safwan. Padahal sebenarnya tidak. Ini sepupunya. Abu Bakar membiayai hidupnya orang ini. Lalu kemudian dia gosipin berita itu. Termasuk dia dicambuk 80 dera di masa Nabi SAW. Ya, ada tiga orang yang didera pada saat itu. Hasan bin Thabit. Kemudian Marthad bin Marthad ini. Atau ada nama lainnya ya. Ya, julukan atau nama lainnya. Ada nama-nama lain yang disebutkan oleh ulama. Kemudian ada satu lagi. Hamna binti Jahash, ini ipar Nabi SAW sendiri, saudaranya Zainab binti Jahash. Itu akhirnya dicambuk, ya, si sepupu Abu Bakar ini. Abu Bakar bersumpah sama Allah, kamu yang selama ini saya bantu, kok masa buat begini gitu? Demi Allah saya tidak akan bantu kamu lagi. Itu normal manusiawi kan? Kita bantu tapi dia malah yang menyebarkan gosip yang tidak benar tentang anak kita itu. Tapi Allah SWT turunkan dalam surah An-Nur, ya. Janganlah orang yang telah diberikan kelebihan harta, kedudukan. Abu Bakar maksudnya, turun kepada Abu Bakar. Dia tidak mau membantu para kerabatnya, orang-orang yang berperang jalan Allah dan seterusnya gitu kan. Maka Allah menutupnya sambil mengatakan, Ala tuhibbuna yakfirullahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dengan memaafkan dan membuka peluang lagi kesempatan bagi orang lain untuk memperbaiki kesalahannya, Allah memaafkan dosa kalian? Itu dalam surah An-Nur Allah sebutkan. Maka Abu Bakar langsung mengatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, Ya Tuhanku, aku ingin engkau memaafkanku. Lalu dia bayar kafara, sumpahnya, lalu dia kembali membiayai hidupnya sepupunya tadi. Ya. Tapi di sini tentu sepupunya dalam kondisi bertaubat, mengakui kesalahannya. Ya. Maka di sini yang berarti yang dia benci bukan fisik, tapi dia benci perbuatan yang dilakukan tadi. Selama orang tinggalkan, selesai. Kemudian, wala yabi' ba'dukum 'ala bai' ba'd, dan janganlah kalian transaksi di atas transaksi, ya, saudaranya. Jadi kalau termasuk kalau sudah mulai negosiasi, contoh kita masuk ke ada si A masuk ke satu toko baju, diambil baju itu dari hanger, dia lagi mau lihat, nggak boleh teman-teman datang, oh ini bagus, ini buat saya aja, selama dia masih pegang nggak boleh, walaupun belum terjadi jual beli. Kalau dia sudah batalin, ya dia batalin, dia taruh, memang dia sudah tidak ingin, kita tahu orang ini mungkin masih ragu, dia masih mau pilih yang lain, baru kita bilang, ya ini sudah selesai, ya baru kita ambil gitu. Ya, itu begitu saya tidak boleh. Apalagi kalau orang sudah bayar DP, orang sudah transaksi baru kita batalin dengan cara kita memberikan harga yang lebih mahal. Ini semua hukumnya haram. Transaksi sudah jadi hilang keberkahannya. Kemudian kata Nabi SAW, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah sudah hamba-hamba Allah yang semuanya bersaudara. Ya, kalau bersaudara berarti saling mendahulukan satu sama yang lain. Ingat kemarin kita singgung hadis Nabi SAW ya. Dari Abu Sa'id al-Khudri, di mana Nabi SAW mengatakan waktu lihat orang balik kiri kanan seperti orang butuh, kemudian Nabi bilang, siapa yang punya kelebihan tunggangan bagi pada yang tidak punya, siapa yang punya kelebihan bekal berikan kepada yang tidak punya. Sampai kata Abu Sa'id, Nabi SAW sebutkan berbagai macam jenis harta sampai kami mengira tidak ada lagi kelebihan muslim dan muslim lain dari harta saudaranya. Seperti satu mobil itu punya kita semua sama-sama, rumah punya kita sama-sama, seperti gitu. Karena Nabi SAW suruh berbagi. Dan Abu Sa'id mengatakan menurut hadis kemarin kita singgung gitu ya, saya memiliki satu ekor unta saja dan saya coba menampung 2-3 orang dan akhirnya saya membagi rata waktu penggunaan unta tersebut antara saya dengan saudara-saudara saya tersebut. Jadi memang luar biasa bagaimana Islam datang membangun ukhuwah ini ya. Kisah yang masyhur yang kita tidak asing lagi tentang Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah memiliki setengah harta kebun kurma di Madinah, dia punya 2 orang istri. Ini bayangkan teman-teman, saya kadang-kadang kalau menyampaikan berulang-ulang kisah ini, saya bayangkan kalau saya di posisinya saat begitu luar biasa susahnya ini. Sampai dia mengatakan, Hai Abdurrahman, sebagai bentuk cinta saya kepadamu karena Allah, saya akan memperlihatkan, saya memiliki setengah kebun kurma di Madinah ini punya saya akan bagi. Ya, anggap kalau kita di Jakarta punya perusahaan-perusahaan, semua ada ribuan perusahaan, setengahnya, misalnya 1000 perusahaan, 500 punya kita, bagi 250 perusahaan punya kamu langsung. Ini orang baru ketemu hari itu, baru disaudarakan dalam Islam, langsung dia mau berbagi. Tidak cukup sampai di situ, saya punya 2 orang istri, lihat salah satunya yang mana kau cocok, bukan yang tua,
yang mana kamu cocok, saya lihat bilang, saya ceraikan, habis iddah kau bisa nikahi. Itu pembangunan ukhuwahnya itu bagaimana itu? Tetangga bantalnya pun dia mau serahkan untuk saudaranya, tapi dengan cara yang syar'i yang benar. Dia minta keridoannya, dia ceraikan, kalau cocok nanti dinikahi oleh saudaranya muslim. Tapi hati yang bersih dibalas dengan hati yang bersih. Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya tidak perlu, semoga Allah berkahi hartamu, udah biarin aja, itu hartamu punya kamu, saya tidak akan minta satu persen pun, istrimu juga, semoga Allah berkahi keluargamu, jangan diceraikan. Lalu Abdurrahman minta ditunjukin pasar, dia bekerja dengan melihat di pasar itu mana toko yang paling besar dan apa yang paling biasa mereka jual, karena mayoritasnya dulu mereka kerja kebun kurma, maka di apa namanya, dia cari peralatan perkebunan yang paling besar. Lalu dia bilang, saya mau haji dari Mekah, bisa enggak saya beli jatuh tempo, saya beli sekarang, besok saya bayar. Maka karena dia setuju, maka Abdurrahman pun jual di pasar itu dengan bawa tanpa modal kecuali barang orang yang dititipkan, atau dia beli jatuh tempo, laku besok terus begitu sampai dia jadi kaya. Sekitar beberapa waktu setelah itu dia datang ke masjid Nabi SAW pakai baju baru dan kelihatan seperti pengantin. Orang pengantin itu berubah penampilannya segala macam. Kata Nabi SAW sambil senyum, ada apa wahai Abdurrahman? Sepertinya ada perubahan. Dia mengatakan, Rasulullah, saya sudah menikah sama seorang wanita Ansar. Kata Nabi SAW, apa yang kau jadikan sebagai maharmu? Dia bilang, emas seperti biji kurma. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu iklankan walaupun dengan seekor domba saja. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana jenis-jenis hati yang luar biasa dan persaudaraan yang dijalin dalam Islam. Kemudian kata Nabi SAW, al-muslim, akhul muslim, muslimlah saudara muslim yang lain, la yadzlimuhu, tidak boleh dia mendzaliminya. Zalim ini berarti tidak memberikan hak atau mengambil yang bukan hak kita. Tidak boleh sama sekali. Kemudian, wala yakhdhuluhu, tidak boleh dia menelantarkannya, membiarkan dia dalam kondisi dia sakit, dia butuh. Ah, sudahlah, itu urusan dia. Enggak bisa begitu. Walaupun kita tidak kenal. Ya, makanya sebagian orientalis, orang-orang non-muslim yang belajar Islam, pusatnya di Kanada, mereka punya kampus sendiri dan itu banyak melahirkan di tengah-tengah umat Islam orang-orang liberal, ya, yang memang pemahamannya kita sudah tahu di negeri kita pun ada, semoga Allah kasih hidayah semuanya, ya, boleh semuanya, toleransi semuanya segala macam, tidak ada batasan mana yang boleh mana yang tidak boleh dalam agama Islam. Nah, mereka itu ada di antara tokoh-tokohnya yang mengatakan yang sangat luar biasa dari Islam setelah mereka pelajari, ya, itu adalah mereka akan langsung saling mengakui bersaudara walaupun baru ketemu, hanya mengatakan nama anda siapa, agamanya apa, begitu dia bilang muslim, selesai, seperti sudah terangkat semua batas di antara mereka, langsung ngobrol masalah Al-Quran, masalah hadis, masalah halal haram, bisa saling bersedekah, saling bantu. Itu tidak terjadi pada komunitas lain. Jadi memang sudah seperti itu orang muslim, dia tidak akan telantarkan saudaranya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh dia mendustakannya, ya, apa yang disampaikan kita iakan kecuali betul dia terbukti dusta, ya. Kemudian juga wala yahqiruhu, tidak boleh dia menghinanya, ya, sama dengan cara apapun, misalnya menghina secara fisik, mencibirnya, ya, mempraktek baik dengan lisan ataupun dengan praktek tubuh, ya. Kalau teman-teman pernah, tentu saya yakin kita hafal semua surah Al-Humazah, ya. Allah SWT berfirman di ayat pertamanya, wailun likulli humazatin lumazah, kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, siksa di lembah neraka, itu namanya wail. Kalau Bapak Ibu baca wail seperti wailun lil mutaffifin, ya, wailun likulli humazatin lumazah, ini wail dalam bahasa Arab bisa berarti kecelakaan, kehinaan, siksaan di lembah di api neraka, gitu kan. Ini semua maknanya sama. Untuk semua lumazah dan humazah, dua kelompok, siapa mereka? Lumaza itu yang menyebutkan aib orang lain dengan lisannya, itu lumaza. Yang humaza bedanya cuma pertama lam, yang kedua ha, ya. Lumaza sama humaza, ya. Wailun likulli humazatin lumaza, humaza yang pertama yang menceritakan aib orang lain dengan lisannya, dan lumaza pakai lam itu yang mencontohkan aib orang lain dengan fisiknya. Jadi temannya cadel dicontohin, temannya pincang dicontohin. Nah, itu semua tidak boleh sama sekali. Itu namanya ihtikar, merendahkan, tidak boleh. Nah, Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang antara kalian melihat apa yang tidak ada pada dirinya, ada pada diri orang lain, misalnya orang lain pincang, orang lain tuli, orang lain cadel, apalah kekurangan fisik yang tidak ada pada kita, kata Nabi SAW, siapa yang lihat sesuatu kurang dari seseorang dan tidak ada padanya, dia membaca, Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi, segala puji dan puja kehadiran Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan pada orang ini, wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila, dan mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak, kelebihan yang banyak. Maka
Dengan doa ini kata Nabi SAW, maka pastikan Allah tidak akan menimpakan dia apa yang diujikan pada orang tersebut. Jadi kita begitu, bukan malah kita menghina-hinanya gitu. Kemudian kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, ketakwaan. Untuk menerima semuanya butuh ketakwaan. Patuhan pada Allah ada di sini. Lalu beliau menunjuk dadanya 3 kali. Lalu beliau mengatakan, bihasbi imri'in min syarr an yahqira akhahu muslim. Sungguh dosa yang sangat berat seseorang itu menghina saudaranya muslim. Kullu muslim ala muslimin haram. Ketahuilah dan jadikan sebagai prinsip hidup kalian, semua muslim dan muslimnya hukumnya haram. Darahnya enggak boleh ditumpahkan, hartanya enggak boleh diambil, dan juga kehormatannya enggak boleh dicoreng. Kehormatannya enggak boleh dicoreng. Baik, ini gambaran tentang masalah hasad itu sendiri. Saya akan coba bacakan sebagai penutup apa yang ditulis oleh penulis di poin ke-10, dan dengan ini tentunya buku ini alhamdulillah sudah selesai kita bedah. Dan buku ini buku kecil, buku saku sebenarnya. Saya biasa kadang-kadang juga membedah buku-buku begini supaya tema tertentu habis, kemudian kita lanjut lagi ke tema yang lain gitu ya. Nah, kata penulis di sini tentunya dalam buku ini, dan buku ini ditulis oleh Darul Wahyin ya. Beliau mengatakan, hati yang bersih adalah sebab penting agar menyebab sebab penting yang menyebabkan kelapangan hati seseorang. Dan itu otomatis akan mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan untuknya. Saya ulangi lagi, hati yang bersih, bersih dari kesyirikan, dari maksiat, dari segala macam hal yang tadi sudah kita berikan rinciannya. Dan sudah kita rincikan lebih dalam lagi penyakit-penyakit hati yang dalam hadis baru saja kita jelaskan. Hati yang bersih adalah sebab terpenting yang menyebabkan kelapangan hati, yang akan mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan untuknya. Sementara dendam dan dengki adalah penyakit hati yang paling berbahaya dan pasti akan menyempitkan dada seseorang. Lalu kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di antaranya ya, ini perkataan Ibnu Qayyim nanti kita jelaskan lebih jauh, bahkan ya yang terbesar ialah mengeluarkan, membuang kedengkian dalam hati. Maksudnya kalau mau lapang dada, kata Ibnu Qayyim, di antara cara yang paling baik yaitu seseorang kalau mau mengeluarkan dan membuang kedengkian hati ialah diantaranya yang untuk melapang dada, bahkan yang terbesar adalah mengeluarkan dan membuang kedengkian hati. Jadi bagaimana kita keluarkan dari hati kita? Ini adalah diantara sifat-sifat tercela yang menyebabkan hati sempit dan tersiksa, serta menghalanginya dari mendapatkan kebersihan hati. Sebab ketika manusia melakukan sebab-sebab yang bisa melapangkan dadanya, sedangkan ia tidak membuang sifat-sifat tercela tersebut dari hatinya, maka itu tidak berguna untuk melapangkan dadanya ya, atau tidak ada gunanya kalau dia melapangkan dada sementara masih ada penyakit-penyakit hati dalam hatinya. Maksimal, kata beliau, ia memiliki 2 unsur yang masuk pada hatinya, dan hati tersebut akan dikuasai oleh unsur yang lebih dominan dari keduanya. Dia baik, bersih, atau dia jahat gitu ya. Maka kita harus pilih salah satunya. Karena itu hendaklah Anda, semoga Allah Subhanahu wa taala, ini kata Ibnu Qayyim ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara Anda, berkeinginan keras untuk membersihkan hati Anda dan menjauhkan dari segala yang dapat menyempitkannya. Tinggalkanlah permusuhan, kebencian dan kedengkian kepada orang lain. Cintailah orang lain sebagaimana Anda mencintai diri Anda sendiri. Jadi kalau kita tidak ingin dihasati, tidak ingin diganggu, jangan juga lakukan pada orang lain. Sebagaimana kita suka dimuamalai, muamalailah orang lain dengan sama. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illa ihsan. Semua kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Jadi secara rasional juga, kita kalau tutur kata yang lembut, orang akan balas lembut. Ya, kita tatapan matanya syahdu, tangan kita dermawan, kita suka membantu, maka akan sama responnya dari orang lain gitu ya. Cintailah orang lain sebagaimana Anda mencintai diri Anda sendiri, niscaya Anda menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan juga di akhirat. Lalu kemudian beliau mengatakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua dan memberikan kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu dengan itu penulis menutup bukunya dengan kalimat yang terakhir tadi. Intinya teman-teman sekalian, dari bahasan kita, bagaimana seseorang membersihkan hatinya dari segala macam jenis hasad itu sendiri, dan sudah kita jelaskan bagaimana dia membersihkan hatinya, dan juga sudah kita jelaskan mana yang dibolehkan dalam Islam ya, yaitu ghibtah tadi. Kita berharap nikmat yang ada pada diri orang selama tidak bentur dengan sunnatullah bisa kita dapatkan, tapi dengan tidak hilang dari orang tersebut.